Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan bahas solusi agar akun YouTube kita tidak kebanet alias tidak diblokir ya guys. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik tanda loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya, oke? Jika kalian login ke akun YouTube kalian menggunakan browser, kemudian kalian mendapatkan kejadian tidak bisa atau tidak ada menu untuk memasukkan kata sandi kalian, maka kalian bisa terapkan tips yang saya berikan ini. Ya guys, saya contohkan di sini saya menggunakan HP Android ya. Jika kalian melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau terjadi pelanggaran yang tidak sengaja, maka akun YouTube kalian bisa-bisa diblokir karena kesilapan atau tidak ketahuan kita sendiri ya guys. Oke, langsung saja ya, saya perlihatkan, jangan banyak kali bicara ya guys. Saya menggunakan Android. Oke, di sini saya sudah menggunakan Android. Kita buka saja di sini, saya contohkan menggunakan browser Google Chrome ya guys. Kita pilih saja di sini Google Chrome yang ini ya, kita masuk ke Google-nya untuk login ke YouTube ya. Saya pilih di sini YouTube ya, yang ini ya, aplikasi YouTube saja, atau kalian bisa ketik youtube.com ya. Kemudian seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik titik tiga di pojok kanan atas, kemudian kita klik situs desktop ya, agar tampilan di Android tersebut sama seperti di layar komputer atau PC ya guys. Ya, kita tunggu saja, ini sedang dimuat. Kita login seperti biasa, kita loginnya. Nah, seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, kita login seperti biasa, kita klik saja login ya. Kita login menggunakan email channel YouTube kita sendiri ya guys. Nah, di sini saya contohkan email channel YouTube saya ya, yang ini kebetulan di sini. Nah, seperti ini ya guys. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini tidak ada kata sandinya. Kalian bisa lihat di sini tidak ada kata sandinya. Padahal emailnya sudah ada dan foto profilnya pun sudah ada seperti ini. Nah, solusinya kalian bisa baca dulu ya guys. Coba gunakan browser yang berbeda. Jika Anda sudah menggunakan browser yang didukung, Anda dapat merefresh layar Anda dan mencoba lagi untuk login ya. Kita klik saja di sini pelajari selengkapnya ya, browser atau aplikasi ini mungkin tidak aman. Kita klik saja pelajari selengkapnya. Nah, setelah masuk seperti ini ya, kalian bisa baca ya kenapa kalian bisa tidak bisa login ke channel YouTube kalian di aplikasi atau di handphone kalian tersendiri ya guys. Jadi solusinya di sini kalian bisa baca dulu di bawah ini. Jika kalian sudah baca, nah di sini saya akan beri tips agar kalian tidak harus menggunakan handphone lain. Kalian bisa menggunakan handphone ini juga. Kalian bisa klik saja login yang ini ya guys, yang paling atas ini ya, bantuan akun YouTube yang ini, yang warna biru ini. Kalian klik saja login di situ. Kalian pilih deh email yang kalian ingin masukkan ke channel YouTube kalian ya. Kalian masukkan email kalian, kemudian nah di sini maka akan terlihat kata sandi yang bisa kalian masukkan ke akun channel YouTube kalian ya. Kalian masukkan kata sandinya. Setelah kalian masukkan kata sandinya, kalian klik saja enter. Nah, ini sedang dimuat ya guys. Oke, sedang dimuat. Oke, di sini kita sudah login ke akun Google. Nah, ini adalah kita sudah login ya guys. Jadi caranya kalian bisa balik ataupun kalian bisa tambahkan window atau jendela baru ya. Di sini kalian klik saja YouTube seperti yang di awal tadi ya. Di sini sudah ada tanda login ke channel YouTube kalian ya. Di sini saya ubah dulu ke situs desktop atau ke tampilan seperti di layar PC ya guys. Kita tunggu saja ya, apakah di sini sudah login ke channel YouTube kita atau belum ya. Nah, di sini kita sudah login ya guys. Kalian bisa lihat ini sudah ada tanda ikon profil channel YouTube kita ya. Kita klik saja profilnya di sini. Nah, di sini kita klik saja YouTube Studio.
kita lihat apakah kita sudah benar-benar masuk ke channel YouTube kita. Ya, di sini kita bisa lihat jika sudah masuk, kita bisa lihat nantinya di sini statistik ataupun data-data yang ada di channel YouTube kita seperti video ya dan lain sebagainya. Oke, masuk ya guys. Kita sudah berhasil login ke channel YouTube kita ya guys. Jadi solusinya seperti yang saya bilang di awal tadi ya, di sini kita bisa lihat video-video YouTube saya. Saya sudah bisa login ke channel YouTube saya sendiri ya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman seperti yang saya alami tadi, kalian bisa terapkan seperti yang saya berikan solusinya tadi. Kalian bisa coba step by step ya. Kalian bisa terapkan coba lihat dari awal sampai akhir agar kalian tidak diblokir oleh YouTube, karena ini biasanya kesalahan yang tidak disengaja oleh kita. Makanya terjadinya sandi tersebut tidak hadir di YouTube kita, di akun Google yang ingin kita login ke YouTube tersebut ya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Semoga ini menjadi solusi agar kalian tidak kebanet ya guys. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.